Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak? Bilang aku, aku yang tengah malu-malu. Mari call 911, shawty fire burning on the dance floor. Timur ke barat, selatan ke utara. Teruskan bersama Asy FM, lain dari yang lain. Radio Malaysia Asy FM, lain dari yang lain. Asy FM, volume. Lagu-lagu menarik, info seiringan, lain daripada yang lain. Moi nu moi, itulah Asyik FM. Gaju Asyik, Gaju Asyik.
Ya, Radio Malaysia, Cik FM, moinung moin. Yeah, terima kasih ya. Terus bersama Haji untuk Belai Bergelar Berdaya bertemankan NKT dan juga Vicky. Ya, maupun terima kasih untuk rakan-rakan Hi yang mungkin Pai Tali bersama Ruji dan Pai Kus dari Bergelap kan. Yelah. Selamat pagi diucapkan dan juga semangat pagi untuk betul Belai Bergelap Berdaya Vicky. Ha, dan juga mungkin rakan Hi dah penserapan, Vicky dah serapan, Eng pun dah serapan. Kan. Dan juga mungkin Ramai Je dah mungkin tengah cak-cak Bergelap kan. Pegelap ada ya, ataupun tengah yang bersiap birok mungkin hot menghadiri mana majlis perkahwinan. Mungkin hadiri juga kan yang menamatkan zaman bujang. Selamat pengantin barulah. Pengantin barulah. Dan juga selamat mungkin hari dia pun joy rakan-rakan Hi yang menyambut hari kelahiran kan. Dan juga yang mungkin menyambut ulang tahun perkahwinan, ulang tahun mana ya? Persaraan pun juga. Kan? Mungkin juga kan. Okey, dengan selamat pagi dan mungkin rakan Hi yang sekarang ini menyaksikan Ji secara live di Facebook dan juga di YouTube. Selamat pagi untuk rakan-rakan Hi ya, yang dah pun mungkin amboi Wiki saja yang lambai muka in bakir sebabnya Wiki dah terhalang ya. Tengok. Okey, jadi maupun Wiki ya, harap akan berkongsi bersama rakan-rakan pendengar ya. Ya antara akhbar-akhbar tempatan Hi dan juga mungkin Kukmil Meja ha, dia pun Ramai Je bunyi surat khabar dah pun selak-selak kan. Okey, jadi mungkin rakan-rakan Hi dah pun baca akhbar tempatan Hi untuk berapa-berapa dia ya. Dan tempat pukul 9 ya doh akan Hi getik untuk motivasi pagi. Dan seperti biasa ya, ada juga akan Hi moon kata segmen gaju asyik jugalah antara info-info dan juga akhbar-akhbar tempatan Hi Wiki betul, ya. Betul. Okey, jadi mapun antara dia boleh berkongsi antara tajuk utama di akhbar tempatan Hi Wiki ya. Dia juga boleh talih Ramai Hi berkongsi lah bersama rakan-rakan Hi kan. Antara yang menariknya mana boleh berkongsi? Okey, antaranya ada yang berlaku Sabah. Kes murid birok kemalangan. Ya, kemalangan. 5 termasuk 3 pensyarah maut. Sebuah bas persiaran ke KN Kaki Tangan Politeknik Sandakan yang terbabas sebelum sebelum terbalik nu kampung Surun-Surun. Jalan Marak Parak. No Kota Marudu, Sabah, Klemnek. Ada Klemnek ya. Ada kejadian kemalangan di jalan raya. Jadi kalau hening pada gambar dia memang agak hening, agak teruk jugalah. Sebab dia terbalik lepas je kiranya dah merempuh anak penghadang nong je kan. Ada juga aja antara berita lah ya di Sabah ya. Dia berlaku di Sabah lah. Ya. Baik, jadi menhining antara berita juga ya di secara online juga. Mungkin rakan-rakan Hi mungkin dapat dibaca melalui akhbar tempatan Hi kan. Mung juga yang baca secara online. Di handphone ke. Ada juga antara berita-berita harian, utusan dan juga sebagainya lah ya. Ada juga bolehlah hining. Ada juga mehining antara berita gasukan ya, Vicky. Aksi Malaysia Myanmar pecah rekod kehadiran penonton. Aksi terakhir kumpulan A antara Malaysia dan Myanmar ke Stadium Nasional Bukit Jalil klaim Upper bakal memecah rekod kehadiran penyokong tertinggi dalam kejohanan Piala AFF 2018 setakat ada. Nampak Hi boleh hineng semangat, bertepuk semangatnya penyokong tempatan. Ada antara semangat rakyat Malaysia ya, katih bidang sukan ya, dan juga pikiran betul. Sukan maupun kan bola sepak ke dan juga sebagainya. Dan diharapkan dia lah kemenangan lah memihak kepada pasukan kebangsaan Hi. Ya betul, Malaysia kan. Okey, dan juga ada berita The Hineng ubat tekanan darah tinggi. Lostat HCT 50 diarah henti jual. Apa ni kan. Dan juga ada antara berita The Kimun ya. Ada juga boleh berkongsi antara Kementerian Kesihatan mengarahkan ubat tekanan darah tinggi jenama Lostat HCT 50 dihentikan jualan mendiang mengandungi bahan aktif losartan dan kewujudan impurity and memang susah lah sebut ada nama anu dia kan more scientific nitrosodrylamine NDEA. Kementerian dia kata kenyataan klaim klinik ya.
kira penglai aja berkemungkinan boleh menyebabkan kanser no pengguna katil jangka masa panjang. Dan juga Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah Kirok, penjualan dan pembekal pembekalan produk AJ biarah hentikan loi pihak syarikat kep mengesahkan ada tok mengandungi NDEA. Kadang-kadang ini panik sebab belum mami penglai tekanan darah tinggi ada sebab pernah hebakit. Pernah bakit tapi kira hineng lah. Pernah ambil ke apak hai kan. Sama lah juga. Sebab belum lagi ke arah. Sebab bila hineng hicap penglai tekanan tinggi dia, kebanyakan ambil dah berumur kan. Veteran lah. Sebab mengalami mungkin lah kan. Sebab bila ya, sebab mudah hibekep penyakit seperti GJ kan. Tekanan darah tinggi. Jadi kadang dia pernah hak kenal penglaima. Cuma kipan ni aja tekanan darah tinggi. Tambah barib kan. Joy pelbagai jenis kan. Joy, memang joy. Dan juga ada menineng antara berita ya. Dan juga ada ubat tekanan darah tinggi Lostat HCT 50 diarahkan henti jual. Jadi hineng lah. Jaga-jaga lah ya. Kadang je mengandungi ramai je bahan-bahan yang bahan-bahan yang boleh memudaratkan kesihatan ni. Dan juga ada mengenai antara yang berita-berita yang dapat dikongsi bersama rakan-rakan ni ya. Okey, baik, jadi sebentar kita join lagi Wiki dan boleh kongsi antara berita-berita The Killer jugalah ya. Tepat pukul 9 kita yuk lalon untuk motivasi pagi. Terus bersama Haji Asyik FM Moinumoy. Terus mendengar. Setiap malam hatiku rasa pilu. Wah berangan buang nangka. Mama tolong aku. Radio Malaysia. Radio Malaysia. Asyik FM. Asyik FM. Asyik FM.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bersama kita dalam rancangan Motivasi. Ya, anak-anak kita tu anak-anak yang akan memberi kita pulangan yang begitu baik di satu masa nanti. Tetapi syaratnya ialah, syaratnya mereka mempunyai pengetahuan dan pendidikan yang sempurna. Alhamdulillah setakat ini mereka telah menerima ya segala bentuk pendidikan sempurna. Tetapi sebagai bapa, kita harus memberi galakan, kita harus memberi sokongan, kita harus memberi semangat kepada mereka supaya mereka terus belajar dengan tekun, rasa tak jemu, terutama di musim cuti sekolah. Janganlah biarkan mereka ini berkeliaran ya, bila balik ke rumah. Mungkin di sekolah mereka dalam keadaan yang terjaga, mereka sudah berada dalam suasana yang di sekitar mereka itu semuanya tentang belajar. Tapi apabila mereka balik ke rumah ataupun mereka berada sepanjang masa di rumah, mungkin mood belajar ataupun rasa seronok belajar sudah hilang, hampir-hampir hilang. Oleh itu, para ibu bapa harus memberi sokongan. Bukan maksudnya untuk mengajar mereka, bukan maksudnya untuk menjadi guru pada mereka, tetapi sekadar menjadi ibu bapa yang memberi nasihat tentang pentingnya pendidikan. Walaupun kita kurang pendidikan, tetapi kita tak nak anak kita menjadi seperti kita, tapi kita nak anak kita menjadi yang lebih baik daripada kita, lebih sempurna dari kita. Kerana setiap kali masa akan datang, maka sesuatu yang baik harus kita harapkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaju Asyik. Gaju Asyik. Asyik. Apa kabar hai orang kita, kapan berlangsung kau? Sabah Sarawak mungkin ada orang kita di semenanjung. Orang kita berbilang kau, orang kita satu lalu pun. Orang kita berganding bahu, orang kita bersatu padu. 18, 18 orang kita. Jangan lupa toleh di belakang, orang dulu membanting tulang. Kerja keras siang dan malam pada kampung yang disayang. Orang kita berbilang kau, orang kita satu lalu. Berganding bahu, orang kita bersatu padu. 18, 18 orang kita. Hutan rimba jadi pilihan, diteroka menjadi kampung. Sampai berkelu-kelu di badan, jasa dulu tetap disayu. Orang kita berbilang kau, orang kita satu larungkun. Orang kita berganding bahu, orang kita bersatu padu. 18, 18 orang kita. Satu lapan hai orang kita, agama juga berbeza. Adat kita jaga bersama, warisan budaya tazanah kita. Orang kita berbilang kau, orang kita satu larungkun. Orang kita berganding bahu, orang kita bersatu padu. 18, 18 orang kita. Mana-mana kita berada, orang kita terus berusaha. Cari ilmu di dada, orang
kita berbilang kaum, orang kita satulah rumpun, orang kita berganding bahu, orang kita bersatu padi. Satulah payung, satulah panuhu orang kita. Mana-mana kita berada, orang kita terus berusaha, cari ilmu penuh bidada, orang kita pasti berjaya. Asyik FM. Mana bukti kata sakti kau laungkan? Oh, 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 yeah, yeah. Drums. Saya yang pertama dan segalanya, berbuat kita selamanya. Terus bersama kami, orang-orang kampung. Terus bersama kami, Asyik FM. Moi moi.
lagu-lagu menarik, info seiringan, lain daripada yang lain. Senyumlah, senyumlah, ahai Cememole. Senyumlah, senyumlah, ahai Cememole. Dengarlah, ahai Asyik FM. Dengarlah, dengarlah, ahai Asyik FM. Dengarlah, dengarlah. Asyik FM, Asyik FM. Ya, Radio Malaysia Asyik FM, Moina Moina terus ke STNK bersama Ji. Selamat pagi, yeah, diucapkan untuk rakan ini. Ya, ya, yang tu mungkin pagi-pagi ni tengah berjoging. Dan juga mungkin sambil je mendengar radio, yeah, sambil je berjoging, among juga kan. Sekarang dia. Betul. Untuk mengekalkan kesihatan hi yang sihat, cergas, betul, cerdas. Pastikan ramai hikus pagelap, kena bersarapan, bersenam, betul, dalam masa 15 minit pun dah okey. Yalah. Ya. Bersenam je kiranya, aha, bukan hot broke yang bor kan. Ya, ataupun yang penting kesihatan betul, yang penting. Betul. Setengah main be hot, ramai je online yang hot naik sore kan. Yelah, physical naik bor kan. Tapi sebenarnya ramai je he jerjar dia, he keluarkan peluh dalam setengah jam pun betul, dah cukup okey kan. Dah cukup kan? Okey dah sebenarnya. Dah kira terbaik lah je sebenarnya. Betul. Sebab lama-lama dah, he berget-get lama-lama dah, he akan buruk lah. Dia betul, punya apa, keputusan. Keputusan. Wow. Keputusan dalam masa. Kalau he jaga kesihatan, cakna apa he jaga. Okey jugalah. Yalah, kan. Jadi kesihatan he pun terjaga. Baik. Ada juga antara cerita di akhbar tempatan he. Sambil je he. Ada juga he berkongsilah info. Ya, bersama rakan pendengar. Antara kesihatan, pendidikan dan juga sebagainya lah ya. Yalah. Untuk belahi pegelap badai. Ada juga mungkin boleh berkongsi antara di akhbar tempatan hi dan juga di berita, yeah, secara online jugalah ya. Menihnya kepada jangan cari pengasuh secara dalam talian. Dan juga ada juga memang setujulah. Ada juga rata-ratanya kadang-kala je ambil apa naik untuk neha persenangkan ni nailah, memudahkan naik hanya naik ke no media sosial. Yelah, seperti Facebook dan juga sebagainya, WhatsApp kah kan, untuk naik ke naik jadi pengasuh untuk kena-kena naik kan. Sekarang dia je sebabnya Birok jangan cari pengasuh dalam talian sebab Birok ibu bapa disihatkan dia supaya tidak mencari pengasuh anak mereka secara talian, sebaliknya perlu mulai berkep cadangan peribadi daripada saudara ataupun kenalan. Kena kek mai yang betul lah. Yang sebelum-sebelum dia kan yang mungkin mong pengalaman ni pernah ki hantar ikenun ataupun agensi yang diiktiraf. Ya, diiktiraf dan juga dipercayai lah kan. Dan juga ada timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Hanayo kira ambil apa juga boleh naik berkep cadangan ju persatuan pengasuh berdaftar seperti Wiki Herok China ya, dan juga pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak bagi naik berkep calon dan sesuai untuk jaga kenut naik. Birok jangan cari pengasuh secara dalam talian. Renai, ada Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Hana Kirok dia, tolong jangan memilih orang yang tidak dikenali. Dapatkan cadangan peribadi seperti daripada rakan dan sudah mengenali pengasuh aja sendiri. Ya, dan juga ada Kementerian Naihwan memastikan ibu bapa ada boleh terus bekerja dan sangat pun dalam keadaan selamat. Betul lah. Dan juga ada majlis pelancar dilancarkan Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga Masyarakat Datuk Seri Dr. Wan Azizawan Ismail Hana Kiurok, senarai berbentuk infografik aja boleh dijadikan panduan untuk ambil apa sebelum dan selepas menghantar kenut naik nu pengasuh. Dan juga ada adalah mekanisme berbentuk sementara sebelum sistem semakan komprehensif yang tengah dibangunkan Kementerian siap sepenuhnya tahun nungar. Dan juga ada lah ilik infografiknya. Dan juga ku akhbar tempatan hi. Dan juga mungkin ramai rakan-rakan hi sekarang dia ramai je tengah baca akhbar tempatan hi kan. Dan juga antara infografiknya senarai semak dan panduan pemilihan pengasuh dia. Dan juga kadang-kadang je kan, kadang hipe pani kan penjagaan remaja gaharo iseng oi je. Iseng oi kan dia nak jaga ataupun
pengalaman kalau Hineng kan, yeah. Pengalaman Jo Oi, kalau bi iktiraf ya Moi, ataupun sentiasa ke kiranya Moi bi recommendkan lah. Ya, betul je. Moi bi recommendkan. Okey, ada juga berkaitan daripada cerita je Wiki ya. Ada juga aku pula sebab Ma bi urak bi get cat kata mencari pengasuh secara dalam talian anda. Dan juga ada antara menhineng pai-padai mongkis dera bayi. Ajalah betul. Ada juga mungkin Wiki dah membaca, ada juga pendengar hi pernah baca hi pani tentang nurak. Sangin ada kek berumur 11 gecek ya. Ada 11 gecek dia tak sampai lagi nu tahut lah. Ajalah. Kan. Kamu nu tahut lah kan. Ada juga kubla suami pengasuh dituduh bunuh Zara. Ada juga ada kisah aja ni. Nurak tukang gunting dia juga suami pengasuh bayi berusia 11 bulan Nur Muazzara Ulfa Muhammad Zainal the kidat akibat didera fizikal dan seksual didakwa ke mahkamah magistrat Klanet atas pertuduhan membunuh. Tertuduh Hazmi Majid 36 tahun had mengangguk kifaham sebaik pertuduhan terhadap Iloy dibaca ke hadapan magistrat Fazilatul Isma Ahmad Rafiga. Hi tak nak get there lah kes-kes get there kan terjadi jadi memang kerajaan kisarankan lah ikat mahu yang tepat ataupun betul. Yang berdaftar kan. Yang berdaftar kan atau bibi iktiraf. Ajalah di antara berita dia dapat hi berkongsi bersama rakan-rakan hi. Dan juga apa nak rakan hi dah bolehlah hi baca dia lebih lanjut di akhbar tempatan hi di muka surat 21. Okey baik jadi apa hi neng lah antara lagu-lagu juga hiburan untuk belapa gelap ada kan. Okey dan nama pun terus bersama Ajik Syekh FM. Tak ada Jo Oi lagi info dia dapat hi berkongsi. Ya betul je. Okey teruskan berhibur rujuk lagi Syekh FM Moi Du Moi. Aku telah merasakan
Pasti pada. Keabnormalan sel pangkal rahim ni sebelum menjadi kanser terdapat dua jenis lah. Yang pertama kita panggil atypical, yang kedua dysplasia. Dysplasia ni maksudnya merujuk kepada perubahan yang luar biasa lah, mirip kepada mana hampir-hampir menjadi kanser lah. Perubahan sel yang tak normal ni daripada tisu yang normal berubahnya tak normal dia, dan akhirnya menjadi kanser biasanya memang masa yang cukup panjang, lebih kurang dalam 10 ke 15 tahun. Penyebab dia adalah virus lah. Terdapat tiga faktor utama lah yang mana boleh meningkatkan seseorang wanita untuk mendapat barah pangkal rahim lah. Yang paling utama adalah jangkitan virus mana virus HPV ataupun human papilloma virus. So lebih kurang dalam 70% lah kalau dapat jangkitan virus ni, kemungkinan wanita tu mendapat barah pangkal rahim adalah lebih tinggi lah. Virus ni untuk makluman pendengar HFM dibawa dari individu ke individu melalui hubungan seksual lah. So faktor yang meningkatkan risiko tercemar dengan virus ni adalah aktif dalam aktiviti seksual pada usia yang lebih muda kemudian mempunyai ramai pasangan seks ataupun seks yang berbilang pasangan, dan hubungan seksual dengan lelaki yang mungkin ada masalah ketuat di kemaluan mereka lah. Itu faktor risiko untuk dapat jangkitan HPV ni. Wanita yang mendapat jangkitan herpes pada bahagian kemaluan pun juga berisiko tinggi untuk mendapat barah pangkal rahim. Lain sekali merokok lah. Merokok ni seperti yang tuan-tuan puan saya maklum dia memang meningkatkan risiko itu untuk apa-apa kanser pun termasuklah kanser cervix pangkal rahim. Jadi dikatakan merokok ni akan meningkatkan risiko barah pangkal rahim sebanyak 4 kali ganda lah. Bang bang clang clang bang bang clang clang clang. Bang Johnny, bang ayo bang adu adu si abang saya. Wahai abang Zaidi, abang beca abang beca bang dola abang dola. Jangan abang jangan abang sayang abang di mana abang abang. Oh abang. Indonesia Asia FM. Malam pukul 8 aku datang menjemputmu, biar hujan membasahiku aku relakan untukmu. Hatiku rindu padamu, ingin bersamamu selalu, walau hanya sekejap saja aku rasa bahagia. Engkau lah cinta hatiku yang ku suka selama ini, walau engkau tak sempurna ku terima kau apa adanya. Manusia tiada sempurna, pedulikan orang berkata, karena aku cinta kamu Vanessa, I love you. Sempurna, ku terima kau apa adanya. Manusia tiada sempurna, pedulikan orang berkata, karena aku cinta kamu Vanessa, I love you. Waktu malam pukul 8 aku datang menjemputmu, hujan membasahiku aku relakan untukmu. Hatiku rindu padamu,
bersamamu selalu, walau hanya sekejap saja, aku rasa bahagia. Sha-la-la-la-la. 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 Asyik FM. Asyik FM. Asyik FM. Asyik FM. Asyik FM. Asyik FM. Asyik FM, Moin to Moin. Masih lagi bertemankan Aang, Ricky, Ru, Katie. Ya, yeah. Untuk rakan-rakan ini terus setia bersama Ruji. Ada juga yang sedang memandu ketika benda sedang mandu. Berhati-hati di jalan raya. Yeah, betul je. Semoga selamat sampai di tempat destinasi dituju. Okey, dan juga apa nak menghining antara sebentar gedo ya Wiki akan bersama rakan tugas sebentar langsung. Oh, jadi itulah. Sempena Maya. Sempena program Jalinan Kasih. Pertandingan surau terbaik. Pertandingan sepak takraw, Ru Carnival Nasheed
orang asli peringkat negeri Selangor. Ya. Okey, dan semoga remaja segala aktiviti The Bieber untuk pada sepanjang hari dia berjalan dengan lancar lah ya. Dan juga mungkin rakan-rakan Hi yang hari dia juga join lagi ataupun aktiviti-aktiviti yang perlu ditunaikan. Kan berhujung tahun dia wiki kan. Macam-macam. Memang berak je mesti join kan. Perancangan idea-idea hardware program macam-macam kan. Betul. Jadi Hi harapkan maksudnya program yang dirancang ni jadilah. Iyalah kan. Ada juga di hujung tahun dia mungkin mong mesyuarat penting kan. AJK-AJK semua kan. Dan juga untuk Hi rancang pada tahun Nungar 2019 kan. Matalik perancangan. Ataupun mong berak ni Hi kaji balik kan apa berlaku sepanjang tahun dah. Ataupun ramai postmortem lah, postmortem kan. dan juga mahu kekurangan kan, kelemahan daripada segi ma kan. Dan juga percaya dan juga pengurusi-pengurusi kampung kan. Setiap tahun mesti naik mong lah ramai mesyuarat bersama dengan anak-anak buah semua kan dalam kampung supaya memperbaiki lagi IAJ antara ma ada perlu Hi tingkatkan lagi kan kata kampung dan juga sebagainya. Jadi peranan sayat-sayat pai terutamanya belia kan. Main nyam-nyam. Betul je kan. Ambil kerol, ambil kerdul. Jadi bersamalah. Mau je rak turut serta. Ya betul. Jadi sebab, jangan buang masa lah kan. Ajalah. Sebab Hi penyambung kan. Ya betul. Selepas Hi pula. Akan menjadi boleh apa ni Hi ganti tempat yang mai mai yang kira canuk-canuk kan. Betul. Jadi mesti berok mai kalau mong mai ranak pula mai menyinyam kan. Jadi mesti idea pun kebabung kan. Idea pun idea yang fresh kan. Jadi mungkin idea yang bagus lah. Yalah, bagus. Jadi untuk meningkatkan lagi ramai je produktiviti produktiviti ku kampung dan juga sebagainya kan. Okey, janganlah buang masa ramai je buang masa sebab mai remaja-remaja menyinyam sekarang dah kan. Terutamanya mai sangat cuti sekolah dah mula kan. Dan juga mungkin menang Hi penuhi masa Hi untuk Hi buat aktiviti yang berfaedah, jangan kan? Hi melepak dan juga sebagainya. Anggaran di cuti sekolahnya dalam lebih kurang nunggu cek minggu macam je lah. Nunggu cek lebih jadi Hi mesti kena gunakan masa je kan. Sebetulnya lah betul je isi rumah berak je aktiviti yang buat yang boleh ok manfaat. Ya betul. Dan juga ada wiki ya ini Hi berkongsi bersama rakan-rakan ni pendengar. Aku pula Hi bercerita pasal main sangat-sangat hunan kan. Kadang je dah cuti sekolah kan. Jadi sangat dah bila cuti sekolah suka hatilah kan Najib Nombolok kan. Maklumlah cuti sekolah kan. Cuti sekolah happy sangat kan. Dan juga ada kublok antara berita dah boleh Hi berkongsi bersama rakan Hi terutamanya Amir Apak lah ya. Dan juga menghina antaranya elektrik membahayakan kesihatan, sila jauhkan diri anda. Dan juga ada kublok Mai Jing Oi dinasihatkan jauhi kawasan larangan TNB sebab ma dinasihatkan supaya jauhkan diri. Ada juga ibu bapa dan penjaga digesa menasihati anak-anak mereka supaya menjauhi kawasan larangan Tenaga Nasional Berhad TNB bagi mengelak berlakunya kejadian perihuan berlaku pada cuti persekolahan kan? Dan juga dia bermula pada minggu ada. Dan juga ada Ketua Perhubungan Awam dan Dalaman TNB Dr. Datuk Insinyur Muhammad Aminuddin Muhammad Amin Nkira Amir Apak juga harus memastikan kekenunai masing-masing pihak menyentuh atau menghampiri kabel dia terputus akibat juhud kikol terutamanya ketika mani bagi mengelakkan berlakunya renjatan elektrik. Dia juga majung ay awam juga dilarangkan mongku kawasan premis TNB de berkep notis maklumat potensi risiko kejutan elektrik. Jauhi daripada menceroboh kawasan pencawang atau pepasangan TNB yang dipasak notis aja bagi mengelakkan risiko renjatan dan pancaran arka ju arus berwoltan tinggi. Dan juga ada selain kecederaan serius dan kehilangan nyawa dia boleh mengakibatkan kerosakan harta benda dan gangguan bekalan nu pengguna. Ada ilai-ilai ya antara berita-berita yang dia dapat hibur kongsi bersama rakan-rakan Hi ya. Okey, dan juga ada berkaitan benda juga aktiviti seperti bermain layang-layang, permainan helikopter, drone atau kapal terbang kawalan jauh di kawasan berdekatan Thailand atas berwaltan tinggi adalah tidak dibenarkan. Okey. Jadi janganlah ramai je Hi kuat risiko Hi. Ajalah.
Dan juga ramai je tempat-tempat pencawang. Memang menhiling pencawang je memang tinggi, memang bor kan. Boleh selfie kot gambar. Ajalah. Tapi bahayanya kalau selfie betul. Sebab bila kabel berwatan tinggi, okay, boleh mengakibatkan handphone hit eh. Boleh ki ramai je killing. Ada menyebabkan sebab bong perkara dia berlaku ku negara India. Tengah ki selfie kan. Kereta api kan tengah ki lalu ka selfie leroy-leroy. Lepas je ni disebabkan Walton, cuba bayangkan kereta api adalah berwatan tinggi tau. Dia gunakan elektrik kan. Kan kicip dia yang menggunakan elektrik. Jadi ka selfie leroy-leroy, ada satu badan dia terus rentung. Bahaya dan dia juga terus kidat. Peninin lah. Ajalah-ajalah, jadi hati-hatilah untuk rakan-rakan ni ya. Antara dengan cuti-cuti sekarang dia, kadang dia Pak Ihwan berlaku dia kan. Mama musibah lah. He memang hot happy tapi kan? Bergembira kan. He nak hot seronok lah. Tapi berseronok je pun berpada-pada. Yelah, ini yang cara garokkan berseronok ajalah kan. Sentiasa berwaspada tu kat dalam sekeliling. Sebab hunan dia musim mani. Betul. Benda-benda kat dia, hiat aguk pandang remeh lah. Berak mahu je kan. Bahaya. Kalau saya cerita pasal bila mani time sekarang kan. Sebabnya berkaitan dengan elektrik je juga. Biget tengroid. Kawasan-kawasan yang berdekatan dengan betul, bahaya juga je. Sebab kadang-kadang ni pihak ni kan. Biasanya kaki tengroid eh. Kaki tengroid. Kaki mancing ni kalau tak balik rumah pun tak apa. Awak tidur luar. Kalau aje kalau yang rumah tangga kan. Gitu. Oh, minta maaf. Okey, baik, jadi mampu terus bersama Haji selepas gedoh. Ia akan berkongsi bersama pendengar-pendengar Haji maklumat the cukup manfaat dan tuhi lah untuk berapa gelap adat ya. Okay, terus bersama je Syekh FM Moino Moi. Okay. Terima kasih yang menyaksikan kami di YouTube dan juga di Facebook sekarang deh. Okay. Jom hibur-hibur sebentar. Tujuh lagu Naif yang berjudul Sejak. Sejak. Syekh FM Moino Moi. Sejak berjumpa dengan selalu sejak bertemu denganmu, hatiku gembira selalu. See
Lumoy, Lumoy, Lumoy. Asyik FM.
Asyik FM. Asyik. मिलेंगे तुमसे
tiba-tiba pula sambung kan. Oh, saibah. Okey, selamat pagi diucapkan untuk rakan-rakan Hi. Amboi, bukan main lagi. Yalah. Kalau dengar lagu Hindi, amboi, mengelamun jauh sangat kan. Terbawa-bawa kantin ni. Sampai terbayang tergolek-golek sikit lah di tepi longkang. Bukan di tengah-tengah padang. Tak boleh juga golek-golek. Golek-golek, you know, kena ilembu kan. Okay, jadi mabun terus bersama Haji Asyik FM One Moi. Terima kasih kerana terus sudi mendengarkan Ji pagi-pagi dapat untuk ikuti antara informasi dan juga antara hiburan-hiburan yang terbaik untuk anda. Okay, baik. Jadi mabun mong juga antara berita The Killer juga ya. Terima kasih yang mungkin menyaksikan Ji secara live juga di YouTube sekarang ada. Ajalah, boleh lah. Mungkin pendengar-pendengar yang tengah cerengai kan. Sambil-sambil kening lah. Kena sebut nama. Terima kasih. Senang pagi untuk rakan ni. Inyak sangat dia. Pembakit nama. Okey, ada Ju Gosh Pari ni. Gosh Pari. Selamat pagi. Terbaik kata ni. Okey, rakan-rakan dekila juga. Hai, Abang Nori. Abang Nori. NR. Pun. Terima kasih. Terima kasih lah. Siap pasal selamat bertugas. DJ KT dan Vicky. Ya. Ada juga rakan-rakan ni juga mungkin yang berkerajak juga hari dia kan. Di hari Sabtu. Pada hujung-hujung minggu seperti kita kan. Okay, baik. Jadi juga antara gah dapat berkongsi menhineng antara info traffic sekarang ada ya. Mungkin akan hi yang memerlukan keadaan lalu lintas sekarang ada. Dan juga Ma ada cerita. Okay, ada info traffic no plus ya. Plus E2 trafik masih lancar dan terkawal di kedua-dua arah sekitar nilai Nus Seremban, Air Keruh, Skudai dan terus menghala ke Johor lah. Ke selatan lah ya. Ke selatan lah ni. Yang mungkin yang sedang memandu ketika ni. Hati-hatilah ya. Ada juga sempat je ni. Mihning ada antara penutupan sementara je berlaku ku Pulau Utara. Pinang dah. Jambatan Pulau Pinang akan ditutup sementara. Jum 25 November ada. Ahad. Bagi ok laluan penganjuran acara larian antarabangsa Jambatan Pulau Pinang 2018. Okey, jadi mungkin rakan-rakan ini merancang untuk Etno Utara. Cik Ana Abang Hang. Pesembok. Pesembok. Tersembuh Cik nanti ya. Yang mungkin ramai je yang menghala ke utara sekarang ni. Mungkin nak halalu laluan nak mami. Jabatan Pulau Pinang kan, yang mungkin nak teruja sangat kan. Mungkin pertama kali Hacik Majid pada tarikh 25 Perdah lah. Perdah jadi boleh nak lalu sebab penutupan sementara. Penutupan sementara lah. Jadi bersiaplah dengan Mawirak rancangan kedua. Ya, betul. Plan B kan. Ataupun Nung blok ada Huge Flight kah terus. Boleh juga kan. Ferry Ferry kan. Sebabnya Romaji bila mau penutupan dia mesti joy kereta. Yelah, dah kan kesesakan berlaku di kawasan Haji lah. Baik, jadi KT berkongsi juga antara kubla semua agensi yang terbabit ru semua operasi Baak Hunan katih kataan yang bersiap siaga. Bagi menghadapi monsun timur laut MTL bermula November ada loi Mac tahun Ungar. Dan juga macam biasalah keadaan mungkin Romaji ajalah pertukaran Romaji menghadapi monsun timur laut dan angin kan. Angin. Jadi angin mani di kawasan-kawasan tempat hi kan. Jadi adalah Romaji memberi agensi yang terbabit dah pun naik bersedia bersiap siagalah dengan menghadapi Baak kan sehingga Mac tahun Ungar. Kesiapsiagaan yang membabitkan amaran awal, naiket dan juga main minlaman, pemindahan mangsa, pengurusan pusat pemindahan dan urusan pasca Baak. Ya. Ada jadi Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, Muhammad Wakta Muhammad Abdul Rahman, Kira Agensi Anggota Polis Jabatan Bomba dan Penyelamat 29,098 Ru Angkatan Pertahanan Awam 7,183 akan menggerakkan kekuatan anggota Ijung Oi 78,612 petugas ke lokasi Baak. Memang cukup Joy lah ya antara anggota-anggota yang Romaji sama untuk Romaji membantu dan juga bersiap siaga untuk mengelakkan untuk menghadapi
Baak lah. Baak lah. Akan bermula pada November dalam ini. Dia pun money kan. Yelah, Kihoi money kan. Pegelap Cina pun seronok juga money. kan. Lainer okay. Majalah kan. Lainer. Okay, dan juga ada antaranya. Berita yang dapat diberkongsi dan juga ada Mining 607 pusat pemindahan sudah pun diaktifkan untuk menampung Ijing Oi 198,000 mangsa. Oi kan Haji jadi kawasan. Di kawasan ada untuk keseluruhan lah yang ramai je beset sehaga kublok-blok tempat yang berpotensi lah biar selalunya kan di kawasan Kelantan, Kelantan kan, Pahang kan, Pahang yang mungkin selalu kihut kan. Kadang je kawasan Perak pun berhipani juga kan, di Kuala Lumpur pun Kuala Lumpur pun sering kali juga walaupun ramai je hirap tempat-tempat je macam Kuala Lumpur jarang sekali tapi bila ramai je akibat sekarang ni perparitan terlampau penuh kan. Ya, sampah sarap aja boleh menyebabkan baak kan. Okey, aja di antara berita yang dapat berkongsi bersama rakan-rakan yang pendengar, ya, dan juga sebentar kita akan berkongsi juga sama Uki berita-berita dekila. Jadi maafkan terus bersama Haji Asyik FM dan juga tepat pukul 10 gedah ia akan lintas langsung. Ya, akan di berpanggilan bersama rakan setugas di hujung talian sebentar. Terus bersama aja Syek FM. Moi nu moi.
Asyik. Gaju Asyik. 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 Kita
saya Tiramisu dari Kampung Batu, Kota Perak. Dengarkan Asyik FM dari frekuensi 102.5. Asyik FM, why you why? Asyik. AJ. Aida Jebat, Pencuri Hati. Ya, sebentar je nak ya, baru terhibur dari lagu Aida Jebat. Radio Malaysia, Asyik FM, Moi No Moi. Masih lagi ya, berteman dengan Aang, DJ Wiki, kata segmen Gah Ju Asyik, belahi penggelap ada. Baiklah, ya, pendengar-pendengar yang setia, terima kasihlah memilih Asyik FM sebagai teman hiburan belahi penggelap ada kan. Baiklah, yang kongsikan lagi, info-info trafik sepanjang hari dah kan. Okey, ada Ju... Info trafik dari Plus Line. Kemalangan, kilometer 59.6 arah selatan, Jumacap ke Simpang Renggam. Tiada lorong terhalang, trafik terkawal. Pandu berhati-hati. Mungkin saudara-saudara, yelah, hunan katih perjalanan kan menghala ke selatan, ke highway selatan. Jadi, sentiasalah waspada. Dan seterusnya, no plus ya, plus E1.
trafik masih lancar di kedua arah sekitar Plaza Tol Duta, Slim River, Menora, Cangkat Jering, Juru dan terus menuju terus ke Jitra. Selamat memandu lah ataupun yalah, sentiasa lah hineng kan kiri ru kanan hi. Baiklah saudara, sebentar lagi ada lebih kurang dalam pukul 10.15 ipa gelap, lintas langsung sempena program jalinan kasih pertandingan surau terbaik pertandingan sepak takraw ru Karnival Nasyid Orang Asli di peringkat negeri Selangor yang berlangsung nu Gombak, Selangor, Kampung Orang Asli Batu 12. Di menunggu laporan khas daripada DJ Azizi sebentar gaedah lah. Okay, jom berhibur je nuk. Jom lagu Ye Ikit Maha, Temia. Okay, Asyik FM, Moinu Moin, semua kita hibur. Don't arbabu
Okey. Lagu seterusnya terimalah. Sang Pecinta. Radio Malaysia, Asyik FM. We'll be right back.
suka suka la 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 suka suka la 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 suka suka la 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 suka 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 suka-suka gembira selalu lah ya. Bahagikan diri anda untuk belah pegelah badai kan. Janganlah asyik masam tali kan. Muncul tali kan. Bergelap kan. Tamah bahari bi belal. Mood biasanya kalau pagi kan kenalah kena ceria. Ceria selalu kan? Lah. Okey, seperti Jar dia lah. Aku kongsi sekarang ceria Sally. Yelah, ceria kan? Bukan mah kan? Kadang je kan hujung-hujung minggu dia ada juga mungkin memang mengembirakan hati anda. Juga mungkin ramai je hi-en satu keluarga. Yelah. Adik-beradik hi. Betul. Ada juga hari dia mungkin ramai je masak sama-sama kan? Adik-beradik. Hi berkumpul bersama. Tolong mak kira membantu satu sama lain. Kan? Memasak tengah hari dia. Dalam sebulan dua kali pun okey kan? Betul. Rasa bagi keluarga kerabat, silaturahim dia silaturahim, merapatkanlah kan adik-beradik yang ramai yang keruh tu jadi hiu-hiu lah kan kan perkara-perkara yang ke biasalah adik-beradik kan tak pernah takkan semuanya keadaan yang sesebor kan, kan. Mesti dalam ada dalam rumah je dalam standar aja boleh nak nak dia ke ini lah, kan jadi manusia tak sempurna lah kan jadi apa rumah je seperti air diputus takkan takkan putus takkan dicincang takkan putus terbalik lah Aduh, air yang dicincang takkan putus. Gejil lah ibaratnya. Adik-beradik kah? Tak kira adik-beradik, kawan-kawan pun sama aja kan? Ajalah, betul juga. Kalau hi susah, hi kek kawan hi kan. Yelah, hi tolong lah. Kan. Tolong yang hari dia rumah mewala duit, ikawan dia boleh ketulung. Betul, kalau macam Wiki wala duit, Ain pun dah boleh ketulung Wiki kan. Sama-sama. Kalau Katie lah. Tak duit, Ain pun wala duit juga. Okey je kan. Tadi masalah. Jadi ajalah remaja sahabatan, persahabatan ataupun keluarga ke adik-beradik ke sendiri kan. Remaja kena sentiasa jaga lah ya hubungan aja. Ya, pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan Asyik FM untuk pendengar. Okey, baik. Jadi bapa terima kasihlah rakan hi yang getih jimnuli di Hulu Tembeling 89.3 FM. Dan juga rakan hi yang gertik jimnali di Astro Channel sekarang dia 875 ya, dan juga di di RTM Mobile di hujung jari saya dengarkan ji hanya muat turun aplikasi RTM Mobile ku App Store ku baje boleh lagi gertik ku blok-blok tadi walaupun tempat ke backup ramai siaran ka kan jadi hanya melalui RTM Mobile lah yang dapat hi menemankan ke semua ya betul gitu. Okey, baik, jadi sebentar lagi doh ya akan bersama rakan tugas sementara rakan tugas sekarang ni belum lagi bersedia. Aku tante ya, ku gombak. Jadi sebentar lagi dah akan dilintas langsung bersempena program Jalinan Kasih. Pertandingan surau terbaik, pertandingan sepak takraw Rukat River nasyid orang asli di peringkat negeri Selangor. Ya, ada juga meaning antara gambar-gambar yang dikongsikan oleh rakan tugas di JZCku Group Hi Asyik lah. Memang meriah lah yang meriah kan. Dah jadi, start kiranya mai peserta-peserta peserta kan nasyid net pun dah bersedia ini. Dan sepak takraw pun dah mula memanaskan badan sekarang dia kan. Jadi sebentar lagi akan hipani lah lebih lanjut mai ada berlakunya sempena program Jalinan Kasih deh kutang teh ya. Jadi mungkin pendengar-pendengar yang hunan TikTok aktiviti kan ataupun berdekatan lu yang di kawasan ini kan boleh lah menjingah kejap merak je kan gombok kan joy masyarakat hi kan kupa jadi celahlah sama-sama untuk memeriahkan program seperti Jalinan Kasih dah. Ada yang merapatkan lagi hubungan kan. Yang jauh didekatkan, yang kita dekat ni kita mesra-mesrakan. Kita mesra. Kita akan rapatkan lagi. Okey, jadi apa pun terus berhibur dengan lagu Halija. Ya, Hitam Jelmol. Terus bersama aja Asyik FM. Moi nu moi. Na na
na ate na kengin beregi hamai na 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 babo ye kengin e Radio Malaysia Asyik FM, moi du moi. Ya, terus bersama je Asyik FM kata segmen Gaju Asyik ya. Baik, yeah, jadi hei akan berlintas langsung sempena program Jalinan Kasih pertandingan surau terbaik pertandingan sepak takraw Ru Karnival Nasyid Orang Asli di peringkat negeri Selangor. Baik, bersama rakan tugas di hujung talian ketika hunan. Baik. Okey. Selamat pagi. Berhupa. Selamat pagi. Selamat Yaya Borhuper. Ya, bersama dengan DJ Azizi yang berada di Gombak ya. Sekarang dah. Betul betul Gombak. Ya, baik. Apapun teruskan lintas langsung anda bersama di tempat lokasi di sana. Teruskan Azizi. Ya, baik. Terima kasih kepada rakan tugas iaitu Katie yang tugas di konti dan juga Vicky yang bertugas lah pagi ini. Selamat Yaya. Saya ucapkan kepada semua pendengar Radio Malaysia, ACFM, omoy-omoy, harap dalam keadaan semuanya sehat-sehat saja. Baik, saya sekarang sedang berada di Kampung Batu 12 Gombak, Jalan Pang Lama. Ya, jadi pada hari ini, di sini, di Batu 12 Gombak berlangsungnya, iaitu program Jalan Kasih Orang Asli, Negeri Selangor tahun 2018. Seperti yang di malam tadi, saya ada pertandingan surau, ya, pertandingan takro yang ada. Ada juga di sini kalau perhatikan ada pertandingan nasyid, ada acara gubahan suara dan bermacam-macam lagi. Dan juga apa yang pasti di sini nanti akan ada peresmian penutup oleh Datuk Haji Haris bin Kasim, iaitu pengarah Jabatan Agama Selangor yang akan berlangsung pada jam 3 petang nanti. Tapi sebenarnya untuk mengetahui lebih lanjut aktiviti program yang berlangsung di Batu 12 Gombak pada hari ini, saya bersama dengan tetamu iaitu Ustaz Muhammad Tujak bin Muhammad Dasuki, iaitu penolong pengarah kanan bahagian dakwah JAIS. Jadi mungkin Ustaz Muhammad Tujak dapat berkongsi mengenai program-program kita yang berlangsung pada awal jam 8 pagi sehinggalah kalau diperhatikan kita punya jam akan berakhir pada jam 5 petang nanti. Silakanlah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar Asyik FM. Terima kasih kerana memberi peluang kepada Jabatan Agama Islam Selangor untuk bersiaran secara langsung daripada Kampung Orang Asli Batu 12 Gombak pada pagi ini. Untuk maklumat pendengar sekalian, Jalinan Kasih Orang Asli Negeri Selangor tahun 2018 ini dianjurkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor dengan kerjasama JAKIM, JAKUA, Lembaga Zakat Selangor dan juga Majlis Agama Islam Selangor. Di antara tujuannya kenapa kita mengadakan program ini ialah untuk kita menyantuni serta kita membina dan menjalankan hubungan yang baik di antara Jabatan Agama Islam Selangor khususnya dengan penduduk orang asli di Kampung Batu 12 ini dengan mengadakan beberapa program-program yang telah disebutkan tadi. Untuk maklumat pendengar sekalian, daripada pukul 8 pagi tadi, ya, kita telah menerima pendaftaran untuk program-program yang telah kita susun atur daripada awal, di mana pada pagi ini kita ada acara pertandingan sepak takraw dewasa dan juga pertandingan nasyid yang sedang berlangsung di pentas surau Al-Hidayah Batu 12 Kampung Orang Asli. Dan juga dalam pada masa yang sama ini juga kita ada pertandingan mewarna untuk kanak-kanak. Dan selepas itu nanti kita ada juga untuk acara bagi wanita dewasa, kita ada acara gubahan tuala juga yang akan diadakan di ruang solat Surau Al-Hidayah Kampung Orang Asli Batu 12 Gombak ini. Dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak JAKUA yang telah memberi kerjasama yang cukup baik. Apapun kepada pendengar-pendengar yang tidak dapat hadir dalam program ini, kita mengharapkan supaya dapat juga bersama-sama untuk mengimarahkan program Jalinan Kasih Orang Asli Negeri Selangor tahun 2018 ini. Di mana pada sebelah petang ini kita adakan perasmian penutup yang akan disempurnakan oleh Tuan Besar Adah, pengarah Jabatan Agama Islam Selangor
Dan dalam pada masa yang sama juga, ya, selain daripada pertandingan nasyid, daripada pertandingan sepak takraw dan juga mewarna, sebenarnya kita ada juga satu pertandingan, iaitu pertandingan surau terbaik Kampung Orang Asli 2018, di mana dalam tempoh seminggu yang lepas kita telah turun ke 6 buah daerah dan kita mempertandingkan sebanyak 12 surau, di mana pada petang ini nanti kita akan tahu di daerah mana surau yang terbaik seluruh negeri Selangor ataupun disebut sebagai surau terbaik Kampung Orang Asli seluruh negeri Selangor pada tahun 2018 ini. Jadi kita akan tunggu pada petang nanti yang akan diumumkan sendiri oleh Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor. Baik, itu dia sedikit perkongsian ya, daripada Ustaz Muhammad Sujak bin Muhammad Dusuki, iaitu penolong pengarah kanan bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Selangor. Baik, nampaknya itu saja Ustaz yang dapat Ustaz kata kongsikan ya, bersama dengan pendengar Radio Malaysia Asyafan Moy No Moy. Jadi untuk kepada pendengar semua sekali di sekitar Batu 12 Gombak ya, ataupun di seluruh negeri Selangor lah, kalau ada kesempatan masa pada hari ini, kalau bersedi bolehlah pergi beramai-ramai ke Batu 12 Gombak untuk bersama dengan program ataupun aktiviti yang dianjurkan oleh pihak Jabatan Agama Islam Selangor, iaitu program Jelian Kasih Orang Asli Negeri Selangor tahun 2018. Baik, saya kembali semula kepada rakan tugas sama dengan Katie dan juga Vicky di Konti. Terima kasih pada sekolah pagi memberi ruang kepada kita untuk berlintas langsung daripada kampung Batu 12 Gombak. Vicky, Katie. Ya, okay. Baik. Apapun, terima kasih rakan tugas di lokasi Batu 12 Gombak ya, dengan program sempena iaitu program Jalinan Kasih, iaitu pertandingan surau ya, dan juga surau terbaik, pertandingan sepak takraw dan karnival nasyid orang asli peringkat negeri Selangor. Baik, betul. Jadi maafkan aja antara, jadi rakan-rakan ni bolehlah celah sama-sama memeriahkan program aja ya. Jadi maafkan terus bersama aja Asyik FM. Moi nu moi. Berlega burung di awan yang tinggi, pulang ke sangkar. Berlega rindu di lautan kasih, pulang ke pangku. Pangku mana satu? Tentulah tempat mengenal kasihku.
terbang ke bumi. Berlegat tangis di gelanggang hebat pulang ke bangku.
Radio Malaysia Aisyah FM. Moy nu moy ya. Mengkadak jodoh ya dari Bekau Band. Telah kena pukul 10.52 minit pegelap layah. Dapat sampai di penghujung untuk hari bersama layah. Dan juga bersama dengan pendengar-pendengar. Dan juga telah sedia bersama rakan tugas akan Kiko alih tugas ni. Ajah. Akan menemani Inki ingatlah ke pukul 3 Iberkas. Yes. Okay. Jadi mampan tepat pukul 11 kita. Hiau kelaluan untuk berita dialek Jakun. Ya. Itu udara sebentar kita ya. Okay, baik. Sebelum hi Har mengundur diri, ada juga memberi dia boleh berkongsi antaranya dan juga untuk rakan-rakan HIM dan menang HIT lah ya, yang bersedia untuk menghadapi peperiksaan SPM. Ada juga ma perlu pada minggu ada dan juga haruslah Ramaji Hineng lah antara Mami ulang kaji get lah mengenai YJ pada hari Isnin ya. YJ prinsip perakaunan kertas satu pada Isnin ni 26 November 2018 peperiksaan yang akan akaun prinsip akaun kertas 2 lepas saja pada Iberkes ni pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah kertas 1 ya Haji Talih dan juga sampai ke 4.30 petang. Jadi selamat maju jaya lah untuk memenangi ya. Yang sedang Hunan bersedia berperang Mayurak je menghadapi peperiksaan lah dan juga untuk menentukan hit lah ya. Ramaji mungkin hasil belajar hala tujuh hi kan. Okey, baik, jadi apa selamat menuju jaya lah memenangi ya, dan juga kurangkan main-main kan, kurangkan penggunaan telefon dan juga sebagainya. Telefon je penting sebenarnya. Bahaya sebab bila kerap telefon ni melalaikan hi dan melalai juga melalai dan memang melalaikan terus lah. Yalah. Dihanyut ya. Dihanyut. Sampai hisi pula kan. Ramaji hab ning buku hi. Okey, baik, jadi apa kita mengundur diri. Dan juga Vicky pun berdiri. Ya, kalau mau kesempatan lagi akan di berjumpa ni. Jadi semoga Rokmaji rakan-rakan hi pada minggu dah selamat hujung minggu lah. Selamat bergembira dengan keluarga. Jaga diri, yasi pribadi. Ya, betul dia. Teruskan beribu logik hi. Daripada lagu Moin. Moin. Kau yang ku sayang. Asy FM, Moin Lu Moin. Terbaik. A baby, a doo-wop, a baby, a doo-wop, a baby. Ooh, a doo-wop, a baby, a doo-wop, a baby, a doo-wop, a baby. Andainya aku bisa terbang, kan ku rentas awanan biru. Rasanya sesejuk dengan matamu. Andainya ku bisa renang, kan ku selam lautan dalam. Sedalam cintaku padamu. Biarpun mereka bilang ku hanya mengejar bayangan, ku tak berpaling pada haluan.
kasih Tuhan itu.